masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustaz Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik sebab kita. Meskipun insiden diserang oleh seorang lelaki tidak dikenali yang ingin cuba menculik anak perempuannya iaitu Lana Haura pada petang Ahad lalu meninggalkan kesan trauma, namun pelakon Lufia Omar tetap merasai hikmahnya. Lufia atau nama sebenarnya Lufia Sheikh Omar berkata disebabkan kejadian itu, hubungan dengan bekas suaminya iaitu Dr. Cik Muhammad Hafiz Cik Baharum kembali jernih sejak bercerai 2 tahun lalu. Paling penting katanya, hubungan Dr. Cik Hafiz dengan anak mereka juga semakin rapat memandangkan jarang bertemu sebelum ini. Bagi saya, ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Hubungan bekas suami dengan anak pun semakin rapat. Sebelum ini, dia jarang datang jumpa dengan anak. Semalam pun, dia ada juga datang meluangkan masa bersama Haura. Bila tengok anak meringit-ringit tidak mahu bagi bapanya balik, dia pun faham yang anak dia perlukan dia. Masa anak cakap, Daddy tak ingat Haura, Daddy tak sayang Haura, Daddy sayang Haura ketika masih kecil saja, dia terus menangis, kata Lufia lagi. Dalam insiden yang mencemaskan itu, Lufia telah dipukul dengan sebatang kayu sehingga menyebabkan kecederaan pada wajah dan badannya. Susulan itu, Lufia sudah pun membuat laporan polis berhubung kejadian tersebut. Berkongsi tentang keadaannya, Lufia berkata meskipun masih berasa trauma, dia tetap menguatkan semangat untuk meneruskan aktiviti harian termasuk kembali bekerja untuk melupakan insiden itu. Bagaimanapun, dia tidak menyangka terkena serangan panic attack dan hampir pitam ketika menghadiri acara cara pembukaan kedai barangan bayi di Johor Bahru baru-baru ini dan merasakan perlu lebih waktu untuk pulih daripada kejadian itu. Saya rasa nak muntah, badan pula berpeluh-peluh dan rasa nak pitam. Tapi saya terpaksa tahan sebab melibatkan kerja kerana tidak mahu menimbulkan masalah lain. Sebab itu, saya terpaksa gagahkan diri. Ingatkan, tiada sebarang masalah tapi rupa-rupanya diri saya belum pulih sepenuhnya daripada kejadian itu. Mungkin akan ambil masa untuk saya pulih dari segi mental. Saya baru sedar saya macam ada rasa trauma dan panik apabila berjumpa orang ramai, katanya lagi. Untuk rekod, Lufia mendirikan rumah tangga dengan Dr. Cik Hafiz pada November 2016 dan dikurniakan anak perempuan Lana Haura yang kini berusia 5 tahun. Bagaimanapun, pasangan itu bercerai pada Jun 2020 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling, Shah Alam, Selangor. Terima kasih korang sudi tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!